Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Aisyah guys, dan kali ini kita akan kembali mereaction video kocak-kocak ya guys ya. Yuk nonton bareng-bareng aku. Oke, kita lihat. Orang gendut dosanya lebih sedikit. Jarang orang gendut yang jadi maling karena mereka sadar gampang ketangkep. Orang gendut rata-rata lebih kaya daripada orang kurus. Lihat saja bos-bos, konglomerat, dan lain-lain. Mana ada yang kurus? Besarnya lingkar pinggang mereka menandakan tingkat kesuksesan hidup mereka. Orang gendut menyejukkan dunia. Ketika upacara di tengah terik matahari, pasti orang kurus berlindung di balik bayangan orang gendut. Orang gendut lebih disayang ortu. Lihat aja balita gendut lebih disukai ketimbang yang ceking. Orang gendut itu keren. Ketika orang gendut keluar dari sedan mewah, pasti langsung dikira juragan. Tapi kalau orang kurus yang keluar dari sedan mewah, hala paling supir. Haruskah aku menjadi gendut, guys? Kok semuanya gendut-gendut mulu yang bagus-bagus ya? Masalahnya aku nih kurus, ceking gitu ya. Nggak cocok ya jadi orang kaya ya? Ya Allah, semoga aku cepat gendut ya. Yang gendut-gendut coba komen dong. Komen tuh, ada nilai lebih buat kalian yang para orang-orang gendut. Ini apa nih? Pas fullnya dong biar makin ngakak. Terus ngapain ngumpet gini? Nih, ini markasnya mereka ada di Mendut. Kamu gak apa-apa masuk kelas? Kamu masuk kelas sana? Ya, yang ini gak usah masuk kelas ya? Coba nih yang sini, coba lihat mukanya kayak gimana? 1, 2, 3. Oh, gak mau? Tetap mau di sini? Tetap mau di sini? Biarin aja ibu masuk ke sini ya. Biar... Woi, di mana-mana kalau orang ngumpet itu ya di tempat yang tersembunyi, tidak kelihatan dan tidak bisa kelihatan orang lah ya, namanya tersembunyi ya kan. Ini bukan sembunyi namanya nih. Apa nih namanya cocoknya ya? Nyelip sempit-sempit terus. Percayalah sama yang di atas. Oke. Memang sih kita harus percaya sama yang di atas, coy. Tapi ini kejadiannya seperti apa? Oh, no. Gila, Bambang. Itu kalau sekali dilepas ya udahlah, wassalam ya kan. Berani bener tuh orang. Kenapa? Ayo yo ini apa gitu ini? Ibu. Nana, nah. Ojo tuh. Sampai kok kabur apa sampean iki? Kasih duit blas. Hah? Duit blas. Sampean iki kabur, ketok aku sampean kabur iki apa sampean iki? Duit blas. Eh, itu anu ya? Dia menagi utang ya ceritanya ya? Hah? Tapi sembunyinya juga di situ, Bu. Kocak. Apa sampean iki? Enggak ada duit blas. Duit blas. Tahu enggak kalian, guys? Enggak duit blas. Apa nih? COD Kopiko sama Bocil dong guys. What? Kopiko? Tuh, aku paket kopi lepeh, repotin. Lagi, no. Ya ampun. Tolong, satu biji. Mahal ya ongkirnya, dek. Dek, ya ampun. Perjalanan ngantar ke rumah lu udah berapa bensinnya? Tenaga yang dipakai. Yang lu beli cuma kopi kok satu. Beli aja di warung sebelah. Ya ampun, tolong. Memang ngadi-ngadi ya. Ya. Namanya gimana sih? Namanya juga anak kecil ya. Bocil ya, biarkan aja. Lanjut. Nah, susah. Hati-hati. Gila, coy. Gak ada obeng kekuatannya ya. Ceritanya ngantar orderan tengah malam lewat kuburan. Ih, serem. Ongkir 8.000. Ke sini, kek. Tes aja, ki. Ongkir 8.000, kodong. Ya Allah. Ongkir 8.000, kodong. Tes aja, ki. Tes aja, ki. Jalanannya. Kodong, ampungan. Itu
gimana ya? Udah jalanannya sempit banget, gelap banget ya kan? Ya ampun. Gak ada jalan yang lebih lebar kayak gitu ya, biar gak terlalu serem gitu ya. Takutnya pas dihadang aja coy. Perhatian. Perhatian. Bagi saudara-saudari semua, tolong dihindari dan jangan dibiasakan tidur di atas jam 10. Karena bisa berbahaya, apalagi bila sering dilakukan. Saya beberapa kali tidur di atas jam 10, badan pada sakit. Terus saya coba tidur di atas jam 8, juga pada sakit. Begitu juga pas saya tidur di atas jam 12, lebih sakit lagi. Akhirnya saya tidur di atas kasur. Enak empuk, enggak sakit, karena terbuat dari kapuk dan busa. Nah, barulah saya menyadari bahwa tidur di atas jam itu enggak baik untuk kesehatan. Nenek-nenek dah mau mate juga tahu bang. Karena berbahan keras. Baik itu jam dinding, jam tangan, atau jam lainnya. Baik di atas jam 1, 2, 3, dan seterusnya. Ade-ade aja lu. Oke guys, buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa dibantu like, komen, dan share ya guys ya. Makasih.